Bila aku harus mencintai dan berbagi arti itu hanya denganmu. Namun bila aku harus tanpamu. Hai, assalamualaikum, selamat malam. Ya, kalau kamu belum tengok poster tadi, Era Sabah sudah post yang Mijul akan buat Insta Live dengan Hafiz Hamidun. Yes. Hai Ain Nabila, hai semua, hai, thank you join. So kalau kamu bosan-bosan dah tahu mau buat apa kan, joinlah live Mijul. Sekejap lagi Mijul mau interview, cerita-cerita sikit dengan Hafiz Hamidun jam 9. Hai Giselle, hai Nahina, hai Nazira, hai Zarif, hai Hafiz, semua AJJ, hai, thank you join, hai. Ya, sorry siapa yang request tuh, tunggu, nantilah. Sebab mau tunggu si Hafiz Hamidun untuk request. Wih, dari Brunei ya, kau dengar? Oh, dede, kau orang Brunei kah? Aku pun Brunei juga, tapi aku Brunei papar lah. Hai Daniel Belong. Hai, si, kenapa nama kamu Bokulut-kulut? Susah mau sebut. Astaga. Yeah, Gretchen, sorry ndak dapat apa, ndak dapat accept kau punya request sebab aku mau interview artis. Sekejap lagi. So kalau kamu macam ada kecewa kecewa kah kan? Kamu bolehlah tanya dia sebab dia ni suka bagi motivasi, kata-kata motivasi sama orang. Bolehlah tanya pasal bolehlah tanya pasal cinta kah, pasal kerja kah, apa-apa je lah. Kak Jamse, hai Mijul dari Timur Leste. Ui, biar betul dari Timur Leste. SVLM, terpaksa main ijak huruf oh, punya anu. SVLMVRY Zipra. Okay, kita. Oh, belum lagi. Wih, bukan single tuh. Anu, apa? Dia sudah kawin lah. Pasrah? Lagu pasrah macam mana? Siapa siap? Ah, tu jangan lupa Sabah Nasla. Siapa tahu lah. Okey, kita tengok siapa yang request. Oh, belum lagi. Siapa tahu lagu lagu Dearly. Aku suka kalau aku pergi K-box, aku suka nyanyi lagu Dearly. Dia punya lagu yang cinta ini menggeli, seakan aku membuat aku gila. Why? Kajam seh, kau tanya bangsa aku tuh. Kalau bangsa aku Brunei Kadayan. Kadayan Brunei. Hai Arnida Song, hai semua, hai Didiatun, hai Farmer. Siapa yang nada terawih tadi? Oh, jaga. So macam mana selepas PKP sudah ndak berapa no? Okay, ada sudah Hafiz Hamidun. Hai bro. Hai abang. Wih, abang. Kita akan cerita-cerita sikit. Ah, kan. Kalau kamu lagu bisai-bisai dikit. Apa lagu bisai-bisai dikit? Oke, sekarang ini Hafiz Hamidun ada sudah komen, kita tunggu dia request. Lepas dia request baru boleh accept. Oke. Hafiz Hamidun. Yeah. Arnida, ya. Nantilah kalau ada masa panjang sikit kita nyanyi sama-sama, oke? Halo, Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi di sana sudah anu enggak? Sempat sempat terawih juga. Sekejap lagi. Hari ini oh, sekejap sebab lagi. Sebab hari ini saya back to back ada live sekejap sekarang dengan awak Mijul, lepas tu sekejap lagi ada lagi live. So lepas tu lah baru terawih. Oh, okay. Lama-lama. Tak apa, tak apa. Kita boleh buat, kita boleh kasih cepat lah, okay? Tak, no tak problem. Banyak tegak lah. How are you, bro? Okay, Alhamdulillah. Puasa pun belum pecah lagi. Oh, bagus.
So, you di mana sekarang? Sekarang saya di Damansara, di rumah saya lah. Damansara, oke. Okay. So, di Semenanjung, selepas kena kasih tahu PKPB itu, dia punya highway macam mana? Jam teruk ataupun masih boleh selamat lila? Oke okay lah. Saya rasa dia back to normal, macam macam dululah, macam sebelum sebelum PKP kan. So because dah because orang dah boleh keluar kan. So tapi tidak terlalu ramai lah sebabnya bulan puasa kan. So saya rasa lebih baik masa PKP kot, masa tak ada kereta. Okay. Kalau di sini Sabah, okay lah, kurang juga lah. Ndak ramai, ndak banyak yang keluar juga. Masih sebab masih ada takut-takut kan. Sebab kita pun ndak tahu di luar sana siapa yang positif. Betul. Okay, kita start sekarang. Dan untuk yang tengah join live nih, Mijul akan interview sedikit, tanya-tanya sedikit dengan Hafiz Hamidun. So kalau kamu ada apa-apa pun mau tanya dia, boleh saja kamu komen, nanti kami baca, oke? Okay? Boleh, Ba. Dan sekarang nih, Mijul mau tahu lah, bukannya Mijul saja, orang ramai pun mau tahu juga. Baru-baru ini kah, ataupun yang dulu-dulu kah, tiga benda yang Hafiz rasa nakal lah Hafiz pernah buat apa? Nakal. Dulu-dulu kah? Sekarang kah? Yang Hafiz rasa nakal lah. Nakal eh. Masa sekolah ko. So lepas apa sekolah. Apa? Lepas sekolah saya, lepas sekolah saya tak nakal dah. Saya sudah baik. Okay. Masa saya pernah biasalah ponteng sekolah tu biasa. Pernah sebab dulu saya duduk asrama. Tapi bukan ponteng sekolah sangat. Saya cover line orang ponteng tu. Oh, okay. Bersubahat lah, bersubahat. Oh, lepas tu yang pelajar tu dah kira pas tu dekat asrama kan, dah kena dah kan kira apa, dah macam kantoi lah dengan cikgu kan. Saya waktu saya ingatkan, okay, saya dah selamat lah. Sekali saya dapat announcement, dipanggil Hafiz untuk turun ke bawah sekarang. Saya dah. Itu okay, itu masa sekolah. Lepas tu nombor dua, masa sekolah juga, satu hari dekat dekat kelas saya, ada classmate saya sakit mata. Okay. Jadi dia dia dapat cuti 2 minggu. Okay. Bukan dia seorang tau. Dia dengan orang sebelah meja dia kan. Jadi kita orang macam, kenapa dia dapat cuti 2 minggu? Kita pun nak cuti jugalah. So, kita ambil tutup botol yang minuman botol kan. Kalau bagi bagi sikit air mata, kita ambil air mata dia, masukkan dalam mata kita. Cik, lepas tu kita tunggu kan. 1 jam lepas tu mata jadi merah. Okay. So, pergi klinik dan doktor bagi 2 minggu cuti. Tapi dia punya menyesal dia lepas tu, bila nak berjalan rasa macam mata tu nak terkeluar. So itu masa zaman sekolah. So mungkin lagi satu apa eh. Saya ni tak adalah nakal sangat dengan cerita. Apa eh. Kalau cerita masa bulan puasa kan, bulan puasa, dulu macam masa kecil-kecil dulu, saya memang selalu selalu bila apa ni mandi kan, mandi macam tu ke atau ada air kan, besar semuka. Itu biasa, bukan saya je, saya rasa semua orang buat, mesti ramai punya. So masa zaman kecil-kecil lah. Kalau aku dulu kalau mandi tu kan pakai gayung kan. Pakai gayung, jatuh air kan. Saya so dia baca terminum. Kita bukan saja-saja minum tau. Terminum. Terminum lah. Terminum. Tapi nak buat macam mana? Kan kita bukan nak minum kan, tapi sebab dah terminum. Nah, itu dulu zaman-zaman kecil-kecil lah, sekarang tak adalah. Kalau sekarang kalau sekarang dapat berfikir sudah, itu tiada terminum lah. Tak ada. Itu tiada itu maksud terminum. Okay, sebelum sebelum aku buat live ni, aku ada post di page aku lah. Kasih tahu di page aku, akan buat live dengan Hafiz Hamidun. Jadi aku tanya lah orang di sana, siapa-siapa yang ada mau tanya something ataupun apa-apa, ya boleh komen. Jadi ada orang komen lah, dia bilang, perempuan ni, dia bilang,
Boleh gak nanti kasih tahu Hafiz Hamidun apa kata-kata motivasi yang boleh dia ambil untuk dia move on daripada kisah cinta dia? Sebab perempuan ni macam dah boleh move on tau. Faham? Ah, jadi itulah dia dia suruh tanyalah apa kata-kata motivasi untuk dia supaya dia dapat move on lah. Nanti aku akan komen dengan dia balik. Aku kasih tahu dia. Nah, dia senang je pada saya. Kalau kita nak move on, cara yang kita nak move on kan ialah kita lupakan apa ni? Kita lupakan saat-saat manis dengan dia, tapi kita ingatkan, kita cuba bayangkan kalau kita apa ni? Boleh hidup tanpa kesedihan yang kita lalui bersama-sama dengan dia. So maksudnya kalau kita masih ingat lagi kenangan manis dengan bekas kekasih kita ke kan, tak kira lah sama ada kita ni berpisah cara baik ke, maksudnya terhalang ke atau macam mana kan. Tapi kalau kita masih lagi ingat kenangan-kenangan yang manis, memang kita tak akan boleh move on. Jadi pada saya, kita lupakan kenangan manis tu dulu, tetapi membawa ke hadapan, moving forward, kita kena fikirkan saat-saat manis dan juga kebahagiaan yang kita akan kecapi apabila kita hidup sendirian. So rasanya benda tu akan balance. Jadi kita tak nak rasa benci kan. Jadi kalau kita tak nak rasa benci, kita lupakan dulu kenangan-kenangan manis, tapi jangan bawa kenangan-kenangan pahit tu ke depan. Kadang-kadang orang ni tak boleh lupa kenangan manis pun tak boleh lupa, kenangan pahit pun tak boleh lupa. Kan, so itulah. So untuk orang yang putus cinta, untuk orang yang tu macam biasalah kan. Cuma jangan kita kenang-kenangkan selalu kan. Jadi kita kena berfikir pada masa hadapan, cari kebahagiaan di masa hadapan. Oh, okay. Ui, banyak orang bagi thumbs up. Maksudnya yang semua bagi thumbs up ni, ini susah semua pernah membubur putus cinta ni. Ini semua pernah putus cinta ni. Tapi apa yang kau kasih tahu tadi itu kan, itu macam cara kau mau move on punya kisah lu dulu begitulah dengan ex-ex. Well, dulu saya ialah saya pun tak pernah, dulu tak pernah alami. Lepas tu bila dah alami sendiri kan, so saya fikir macam mana cara nak, macam mana. Okay, Mijul dengar. Okay, dulu sebab saya pun tak pernah alami. Kemudian bila saya sendiri alami macam mana kita nak move on, so kita fikir okay, jangan membenci. Sebab kan kita kena ingat Mijul, kalau kita benci orang, benci lama-lama jadi makin sayang, betul tak? Betul kan. Jadi kalau kita membenci, benci lagi tak boleh lupa, jadi kita lupakan kenangan manis. Jadi bila kita lupakan yang manis-manis tu, jadi kita tak akan rasa benci. Kalau kita nak move on tapi kita masih benci, aku bencilah ex aku bencilah dengan dia, benci lagi tak boleh lupa. So pada saya, benci tak akan menyelesaikan masalah. Benci akan menyebabkan kita akan terus berada di satu tahap yang sama. Jadi maksudnya kita kena belajar untuk memaafkan lah. Betul. Jadi kalau lagi satu, punca dia juga kan mungkin dari kalau macam ada gambar yang dulu-dulu itu pun tidak boleh simpan kan? Gambar-gambar. Kalau ada gambar dulu dengan dia, tidak boleh simpan juga kan kalau mau cepat move on lah. Itu pulang lah. Kalau saya gambar tu sebagai memori kan? So kalau benda tu kita rasa, kalau gambar tu boleh ingatkan kita pada memori yang lepas. So benda tu yang menyebabkan kita tak boleh nak move on juga. So kalau kita rasa delete tu yang terbaik, ataupun kita simpan, ataupun kita macam archive ke gambar tu kan. So itu lagi baik lah. Okay, jadi untuk yang susah mau move on tu, kamu dengar sudah kan tadi cara-cara untuk cepat move on. Paling penting adalah memaafkan. Jangan benci. Kalau benci, itu yang bikin sayang. Okay, next, Hafiz Hamidun ni orang Perak kan? Betul. Oleh sebab Mijul pun anda tahu macam mana mau cakap bahasa apa Perak, ajarlah sikit. Okay, contohlah kalau mau cakap dalam bahasa Perak, dia punya ayat, durian tu sedap lah. Durian tu sedap lah, okay. Ata sedap benar dah koyan tu. Macam mana? Dia kena ada dia punya style lah. Okay. Ata. Sedap berbenar dekoyan tu.
Ate sedap berbenar durian tu. Tu. Tuh, tuh. Tu. Oh, okey. Ah. Susah juga oh. Ah. Okey, lepas tu kalau kalau macam cakap betul lah tu. Dia sama je. Betul lah tu. Betul, betul. TOI. Oh, betul. Oh, betul. Okey. Ah, Kalau macam betul, betul. kalau macam kenapa kau tidak percaya saya? Kenapa tak percaya eh? Tengah apanya tak percaya. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia dia Ah, dia. bahasa Perak ni dia sebenarnya lebih pada intonasi. Kan? Mungkin Ya, kita boleh faham. lepas ah lepas tu Dia dia macam dia dia macam beralun. dia ada dia dia air dia ada air dia tu. Kan? Air bahasa dia tu kan. Lagi lagi Kalau lagi bagi kalau lagi. okey kalau lagi kalau mau tanya kalau macam ada awek lah kan awek terus macam terjumpa lah terus kalau aku mau tanya eh bila kau sampai? Bila nyampenya yo. Kalau kalau Oh. kalau kalau lelaki cakap dengan perempuan dia panggil yung. Bila nyampenya tu yung. Yong, Nyampe. oh bila nyampenya tu Yong. Nyampe tu sampailah kan. Sampai sampai kan bila sebila ni kan. Ha. Kalau 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 perempuan cakap dengan dengan lelaki bila sampai tu yup. Yup. Kalau lelaki Oh yung. yo, kalau perempuan Yong, kalau lelaki yo. Yup. Itu general lah, general. Okay, faham faham faham. Dan aku sebelum interview memang aku ada stok-stok lah. Stok-stok you. I stok-stok you. Terus tengok sampai di Twitter lepas tu ternampak. Serius lah. Kau punya office memang tempat binatang peliharaan kucing lah. Banyak kucing lah dalam office. Saya ada 8 ekor kucing. 8 ekor di office tu. Saya ada ada bilik lah, ada bilik, ada saya buatkan bilik, bilik bilik untuk kucing-kucing saya. Sebab tak boleh letak kat rumah lah, sebab 8 ekor dan saya banyak masa di office di studio, so saya kena buat bilik khas lah untuk diorang kat dekat office. Oh, okay. Oleh sebab ada 8 ekor kucing di office tu, ingatkah ke 8-8 nama kucing tu? Ingat. Takkan tak ingat. Okay, first. Ada. Okay, first Olia. Nombor dua Fata. Nombor tiga Fudi. Nombor empat Dobi. Nombor lima Serina. Nombor enam Panda. Nombor tujuh Naufal. Nombor lapan Syaiful. Semua nama Syaiful. orang. Semua nama orang. Jadi yang tengah live ni kalau ada sangkut nama kamu, beruntunglah sebab nama kucing. Nama Okay. kucing sama nama orang kan. Ada planning mau tambah lagi lah kucing tu. Oh, buat masa ni cukup kot 8. Dulu saya dari 2 ekor jadi 3 ekor, jadi 4 ekor, semua orang cakap eh bahaya ni, makin lama akan akan tambah-tambah-tambah. So saya pun kata okay, masa tu mula-mula ingat sampai 6 ekor je. Sebab macam apa ni dah terlalu banyak kan. Lepas tu dapat, sebab saya tak beli kucing tu, semua orang bagi. Oh, Semua kawan, okay. Ada yang kawan-kawan bagi, ada yang artis-artis bagi pun ada, kawan-kawan artis ada dari Umi Aida bagi, ada juga kucing dari Zoe Rahman. So sebab dia orang tahu saya bela kucing dan dia orang pun kemungkinan dia orang pun apa ni tak sempat nak bela kucing kan. Jadi diorang bagi pada saya, saya tak mampu nak tolak. So saya kata okey, buat masa ni cukup 8 dulu sebab saya ada 4 4 bowl. Dalam tu ada Huh? ada 2, satu bowl tu ada 2 tempat makan kan. So 4 kali 2 so 8 dah. Saya tak nak tambah lagi dah, cukup. Boleh. Okay. Okay, sekarang ni ada orang komen, dia dia bilang Hafiz tiada plan keluar album zikir lagi kah? Rindu mau layan album zikir Hafiz Hamidun. Buat masa ni album album zikir dah saya tak ada plan lagi, tapi mungkin selepas raya
ataupun selepas habis tempoh PKP dan sebagainya. Sebab sekarang ni saya dah dalam proses akhir untuk siapkan saya punya album baru. Tapi album ni album selawat pula. Kalau dulu saya buat album zikir kan, sekali ni saya nak tukar konsep, saya nak buat album selawat. So dah lebih kurang 90% lah, dah 90% dah nak siap. So sepanjang PKP ni saya banyak habiskan masa di studio, di rumah saya pun saya buat editing. Dan insyaAllah lah selepas raya atau mungkin selepas semua apa ni PKP ni dah berakhir ke kan, barulah saya lebih selesa sikit nak kalau nak riliskan album baru. Alright. Ya. Yeah. So siapa yang komen tadi tu, ah, dengar kan? Nanti selepas yeah. raya insyaAllah akan usahakanlah. Ya. Yeah. So kita tengok komen tadi di Instagram ada orang komen juga di page pasal yeah. Hafiz Samidun. Dia komen kan, Mijul, kau kalau kau berani lah kan, dia bilang, kau suruh si Hafiz tu nyanyi lagu CUDIPT. Terus CUDIPT apa tu? Terus aku tak tahu lah kenapa dia suruh nyanyi, tapi mana tahu kau tahu apa tu sebenarnya, ataupun kau boleh nyanyi. Itu dulu masa tahun 2002. Dah berapa tahun lah? 2002 dah 18 tahun. Album tu saya keluar masa tu dengan UNIC. Masa saya dalam grup UNIC. So lagu tu dah 18 tahun. Sekarang saya umur 36. So dah. Maksudnya yang orang komen aku tu memang dari dia tahun 2000. Ya, dari 2002 dia follow up. So masa tu kita buat satu album. Album tu tajuk dia CUDIPT, jumpa awak di IPT kan. Sebab masa tu kan kami semua masih student kan. So semua pun kita orang belajar kat universiti, dan dalam masa yang sama kita orang masa tu pun keluarkan telemovie, kita orang berlakon telemovie. So telemovie tu ada VCD-nya dan kita orang keluarkan album. So itu macam soundtrack lah, soundtrack untuk lagu tu. Tak pernah ingat kita, ingat kot sikit-sikit lah. Santun, santun pekertimu dan lembut tutur katamu menarik minatku untuk ku mengenalimu. Sepucuk surat ku tulis menyatakan harapan, walaupun ku kebimbangan kau berbeza pandangan, namun ku tetap menanti jawapan. Itulah kot diri dia. Tapi itu yeah. Kalau lah kan nanti kalau kau macam ada niat mau kasih upgrade, kasih yeah. modern lagu tu kan, sebab dia tahun 2002 kan. Sekarang tahun 2020. Kalau kau mau kasih modern, kasih upgrade tu lagu, kau boleh ajak aku untuk buat rap. Ah, boleh. Lepas tu kita boleh tukar sikit CUD PTPTN. Suruh bayar PTPTN. CUD PTPTN. Lepas tu salah satu lirik dia, kalau kalau aku rap lah kan. Ye, yeah, jangan lupa bayar hutang selepas yeah. keluar daripada. Okay. Itu lah. So, tapi kau bilang tadi macam sikit je lah kan lirik. Bila nyanyi yeah. tadi macam banyak je lirik kau hafal tu. Itu part saya. Itu saya punya part. Oh. Sebab ada banyak part kan. Nyanyi verse yang pertama masa tu. Okay, kalau lah kan sekarang ni, kalau lah di dunia ni, yeah. Kau boleh ubah satu benda. Apa yang kau rasa kau mau ubah? Kalau kat dunia ni dia boleh ubah mungkin pada saya, kalau saya boleh ubah, saya harapkan semoga kita apa ni, yalah macam sekarang ni kita selalu
beza-bezakan kan antara bangsa tu, suku kaum ni, suku kaum tu kan. So sebenarnya contohnya macam dekat Malaysia kan, kalau sepatutnya kalau kita tengok di Malaysia lah kan, kita dah tahun 2020 kan, kita dah tak boleh bezakan dah. Engkau orang Perak, engkau orang Sabah, engkau orang orang Jawa, engkau orang ini. Pada pada saya kita kena menjadi, kita ialah orang Malaysia. Kita ialah orang, kita kena tukar pemikiran kita kan. Jadi sebab kalau kita tengok dekat negara-negara ialah macam negara-negara luar, kalau dia masih lagi ada semangat terlalu, ialah bukan tak bagus, benda ni bagus, tetapi lebih baik kalau kita fikir kita kena berfikiran sebagai maksudnya satu satu bangsa kan. Jadi kalau Malaysia itu kita semua ialah satu, tak ada dibeza-bezakan kan. Kalau kita rasa apa ni, pasal perbezaan agama tu tak ada masalah, tapi selalunya yang menyebabkan orang jadi rasis ni ialah pasal kaum kan. Dia akan beza-bezakan ni, kaum ni, kaum tu kan. Jadi pada saya itulah kalau ada, tapi mungkin benda tu takkan terjadi, tapi kalau ada apa kemungkinan, saya rasa benda tu lagi baik sebabnya orang akan lebih hormat menghormati, kita tak ada nak beza-bezakan antara semua orang. Oh, bagus bagus oh. Kalau kalau aku kalau aku lah kan mau ubah Ya. apa yang boleh Ya. ubah aku macam mau ubah Malaysia ni jadi negara Jepun. Oh, yo. Oh, jadi Yo. sentiasa bersih, sentiasa hormat orang. Betul Kan? juga. Dekat Jepun Tapi kan, dekat dekat Jepun dia orang isi minyak pun, isi minyak pun tak payah bayar dulu. Isi dulu baru bayar. Sebab dia kalau amanah. Kalau kita bagi dia ya. Oh. Jadi di Jepun dia dia boleh isi minyak dulu, lepas habis okey, kata 70, katalah RM70 kan, okey lepas tu baru baru bayar. Sebab Dia pun sebab di situ kalau macam nanti bayar pun dorang dorang ndak risau ndak dibayar apa sebab memang akan dibayar juga kan. ya, lepas tu ada kawan saya contohnya, dia kata kalau dekat sana ada orang tertinggal misalnya beg dekat stesen bas, jangan risau, takkan ada orang yang akan ambil. Jadi memang beg tu akan sentiasa ada dekat situ. Patahlah balik 1 jam pun, alamak mana beg tertinggal, patah balik dekat dekat tempat tu mesti ada. Orang akan akan make sure, okay, mesti dia tahu ada orang yang tertinggal beg tu. Punya Oh. sebab negara tu selamat, negara tu banyak ialah yang beramanah kan. Oh, kalau di Malaysia kita dapat mindset begitu kan punya bagus. Itulah. Tapi bulan dua baru-baru ni, bulan dua saya ke Sabah. Saya ke KK. Oh. Saya ke KK dan juga di Kundasang. Saya pergi Kundasang. Okay. Saya tengok satu benda yang saya rasa macam tak tak ada dekat tempat. Yalah, masa kita di Semenanjung kan. Orang di KK, orang di KK memang ramah-ramah, bah. Bagus. Ramah. Oh. Bagus bah. Saya, sebab kita orang luar kan, kita kita walaupun satu negara kan, tapi bila kat sana semua orang memang ramah lah pada saya lah. Saya tengok lah di KK pun sebab saya pergi di KK dan kemudian saya pergi di Kundasang, saya bawa kereta ke Kundasang kan, tengok semua orang pun macam suka dengan, yelah bila jumpa pelancong mereka very apa, welcome dengan pelancong, dan kita tanya soalan pun mereka jawab, mereka baik baik hati lah semua orang. Saya saya pergi minum pun semua orang pun bagus lah orang Sabah. Itu sebab saya suka orang Sabah. Ha, tengok orang Sabah memang bagus, okay? Ya, aku Oh, suka bawa, aku suka bawa orang-orang Sabah. Suka. aku suka orang Sabah. Okay, kami orang memang friendly, Ustaz, si Bekarot. Dan Ya. sekarang ni mau tanya lah kan contoh. Okay, contoh lah kalau kau ni Hafiz Hamidun kan sekarang. Tapi kalau lah tiba-tiba kau bukan Hafiz Hamidun, siapa yang kau mau jadi? Saya mungkin jadi ahli politik kot. Oh. Kalau jadi kalau jadi orang politik, saya duluan undi. Oh. Dah, sebab saya masa zaman sekolah, dari zaman sekolah lah, saya suka jadi, kalau di sekolah kan, okay, volunteer atau okay, siapa yang nak jadi ketua kelas, siapa yang nak jadi ketua itu, ketua ini, saya akan angkat tangan dulu. Jadi saya Oh. suka
suka ke hadapan, jadi suka suka mainkan peranan. Jadi bukan kata oh ada orang kata oh ni macam gila pangkat ke, tak, bukan pasal gila pangkat. Jadi bila kita jadi pemimpin ni, kita akan cuba untuk jadi orang yang terbaik. Jadi untuk jadi pemimpin, kita kena jadi orang yang merendah diri. Kita tak boleh meninggi diri kalau kita nak jadi pemimpin. Ha, itu salah kan. So kalau kita nak jadi orang yang disegani, yang dihormati, so kita mesti kena kena merendah diri, kita kena humble. Itu satu sifat yang bagus. Orang yang berjaya dekat dunia ni, Mijul, semua orang yang merendah diri, percayalah. Takkan ada orang yang berjaya kat dunia ni tapi dia meninggi diri. Itu semua dia takkan berjaya dalam dalam tempoh masa yang panjang lah. Dia akan sementara. Kata saya lah. Tengok saya rendah sudah. Okay, kita mau dekat habis-habis sudah ni. Sebab sekarang ni mau tanya pasal lagu Bashira. Oh yes. Ah yes, ini yang paling penting. So lagu Bashira ni sebenarnya kau yang cipta kan? Betul. Lepas tu baru rilis hari ini. Yes. Hari ini jam berapa tadi tu? Petang kah? Lagu Bashira oleh Dato' Sri Siti Nurhaliza malam tadi, 12 tengah malam di semua platform. Platform okay. Digital. Tapi lirik video pukul 3 petang tadi. Lirik petang video tadi. 3 petang. Yeah. Okay, ada orang komen. Apa perasaan Hafiz dapat buat lagu untuk Tok T? Merendah diri ya. Ini kali kedua saya kompos lagu untuk Dato' Siti. Dulu untuk lagu Mikras Cinta, tapi kali ini saya pun rasa sebenarnya saya segan sebab bila setiap kali kalau jumpa dengan Tok T kan, Tok T selalu kata, "Hafiz, bagilah lagu. Saya kata, "Alamak, saya segan sebenarnya sebab untuk buat satu lagu ni kalau boleh saya tak nak sama setiap orang yang saya buat. Contohnya saya banyak buat lagu contohnya untuk artis wanita. Misalnya saya buat lagu untuk Era Fazira, saya buat lagu untuk Liza Hanim, saya buat lagu untuk Siti Nurhaliza. Kalau boleh saya tak nak sama, walaupun orang tahu saya sebagai komposer mesti orang kata ada signature, ada orang kata mesti okey ni mesti lebih kurang sama kan. Tapi kalau boleh saya tak nak antara satu lagu dengan satu lagu tu bunyinya macam sama saja kan. Jadi kalau boleh saya nak cari kelainan dan juga menyesuaikan diri dengan penyanyi yang akan menyanyikan tu. Jadi untuk Datuk Siti dia punya pressure tu lebih sebab satu sebab Tok T kan. Kemudian nombor dua sebab saya tahu Tok T ada ramai peminat. Instagram pun ada 7 juta. 7 juta followers kan. Jadi saya tahu ramai orang yang bagi terlalu tinggi harapan kepada itu. Jadi saya cuba berfikir sebagai dua aspek. Satu sebagai komposer dan kedua saya letakkan diri saya di tempat Tok T. Apakah yang boleh membantu career dia untuk lebih menyerlah. Saya bukan pasal saya, career dia akan menyerlah. Sekarang dah menyerlah dah pun dan akan terus menyerlah. Tapi macam mana saya boleh membantu lagi untuk menyerlahkan lagi karier Datuk Siti. Okay. So sebenarnya lagu Bashira ni kan, macam mana boleh terhasil? Mungkin macam dari tidur lepas tu terbangun, terus tulis tulis lirik ke, ataupun tengah makan terus ui, lagu. biasanya kalau saya buat lagu ada dua cara, tapi yang pertama yang tadi tu yang berfikir-fikir tengah makan ilham kan. Tapi untuk yang kedua kalau betul-betul saya ada deadline yang diberi, saya kena paksa sikit lah. Jadi saya akan panggil musician datang ke studio, kita jamming sama-sama, okay, and then siap. Kita kena paksa terus lah. Dan yang penting saya kena tahu saya nak konsep macam mana. So untuk lagu ni sebab kita nak keluarkan di bulan Ramadan, saya rasa okay, saya nak satu lagu yang ada bunyi-bunyi padang pasir, ada bunyi taranum, ada bunyi-bunyi yang sesuai dengan Ramadan, sesuai juga dengan sekarang ni musim PKP dan sebagainya kan. Semua orang pun dalam, kita sebab lagu ni lagu penghargaan untuk frontliners kita semua kan. So satu lagu yang bukan terlalu bergembira tetapi ada message yang nak sampaikan lah.
Oh, so maksudnya lagu Bashira ni ngam dengan current situation lah. Betul, betul. Ha, jadi lirik oleh Fetri Yahya, Ahmad Fetri Yahya pun tulis lirik ni sesuai dengan apa yang dimahukan oleh pihak Siti Nurhaliza Production dan juga Universal Music. Jadi kita bersama-sama, sebab lagu ni saya tak ada masa yang panjang. Saya ada lebih kurang 2 minggu je untuk recording. Recording kita buat asing, saya buat di studio saya, Datuk Siti record di rumah Datuk Siti, music kita rakam di tempat tempat lain, di beberapa negara pun kita buat production ni, dekat Malaysia, di Kuwait ada untuk untuk music, di Malaysia juga ada, kemudian kita bawa ke untuk proses akhir untuk mixing dan mastering di Australia, sebab Oh. jadi lagu ni memang kena kena macam apa ni. Dan semua orang pun dalam lockdown. Semua orang pun tengah kuarantin kan. Semua orang pun di rumah. Jadi semua orang Ya. pun tak boleh keluar ke mana-mana. Jadi saya pun memang susah kalau nak 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 buat macam biasa kan. Jadi saya kena apa ni, gunakan banyak sumber lah. Okay, so itu siap buat masa sekarang yang Mijul interview Hafiz Samidun. Kalau kamu ada apa-apa Ya. mau tanya, masih sempat lagi sebelum kita end live. Ya. Kita komen, kita baca komen. Oh, salam Siap, merasa siap. bahasa ya, Cik dari Kajang. Hai. Lala Lola cakap, dia bilang, saya masih ingat lagu Ustadz yang berjudul Kasih Padamu. Saya pernah bawa lagu itu dalam persembahan nasyid tahun 2018. Bolehkah saya buat satu permintaan? Tolong Ustaz nyanyikan lagu itu. Oh. Oh, boleh. Lola, Lola, Lola komen, Lola komen. Okay. Rasulullah dalam sirahmu ku temu, tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga hujung nyawa. Okay, sikit lah. Yeah. Bashira nice special song for frontliners. Yes. Ngam. Okay, ada apa-apa lagi kamu mau tanya? Sebab kita punya brother Hafiz Samidun ni lepas ni ada interview lagi kan? Ada buat interview live lagi. Sekejap lagi saya akan live dengan Datuk Siti pula. Oh, okay. So okay, rasanya macam tiada orang tanya. Oh, bila 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 lagi mau buat, bila lagi mau buat album zikir? Itu sudah tadi. Sudah tadi. InsyaAllah selepas raya, bulan mungkin bulan 9, bulan 8, bulan 9 macam itulah. Album zikir, Okay, album dengar tu selawat, Dila. album selawat. Dila dengar tu selepas hari raya, bulan 9, bulan 10, gitulah. Okay guys. Jadi kalau kamu sudah puas hati dengan live untuk malam ini, thank you so much, Hafiz. Mijo, thank you so much, Era Sabah. See you. Yes, okay. Welcome, sebab walaupun macam lepas ni mau ada live lagi kan, jadi sorry lah sebab lepas live dan kamu. So, tidak sebelum apa-apa. kita sebelum kita akhiri, kata-kata terakhir untuk pasal current situation gak ataupun lagu Bashira itu yang paling penting. Okay, silakan, silakan. Untuk semua, jangan lupa dengarkan juga saya ada berkolaborasi dengan 17 artis-artis Universal Music dengan lagu, dalam lagu Jangan Keluar. So ada saya, ada Bella Astila, ada Yoni Boy, ada siapa lagi? Ramailah, ada 17 artis, ada Alvin Chong dan ramai lagi artis dalam single Jangan Keluar, dah ada di YouTube dan juga semua platform digital. Juga boleh dengarkan lagu terbaru ciptaan saya untuk Datuk Siti Nurhaliza, lagu Bashira. Dan saya ucapkan terima kasih pada Era Sabah serta kepada semua yang menonton. Jaga diri, jaga kesihatan, stay home kalau tak perlu ke mana-mana. Kita ada sikit lagi tempoh. Selamat berpuasa kepada semua. Kalau kita terpaksa beraya di rumah, kita beraya online lah, eh. InsyaAllah. Doakan juga saya. Okay? Terima kasih. Okay, insyaAllah, amin. Alright, itu saja. Terima kasih, Hafiz Samidun. Nanti kalau ada rezeki lagi, kalau ada jodoh lagi, kita akan buat live sama-sama lagi, okay? Mantap, Pak. Alright. Okay, kita bakal. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Thank you so much. Bye. Okay, bye-bye. Ya, itu dia, guys. Akhirnya Alhamdulillah settle juga Mijul buat live dengan Hafiz Samidun. So kalau kamu
mau Mijul interview mana-mana artis lagi, nanti kamu boleh DM di Facebook ataupun Instagram Era Sabah, okay? So, sebelum tu, sebelum Mijul mengakhiri live-live untuk malam ini, Mijul akan mendendangkan sebuah lagu. Lagu yang kamu request. Silakan, silakan. Kamu mau request lagu apa? Mijul layan. Memenangkan Mijul sekarang ni free. Dia dah buat apa-apa. Thank you so much yang Mijul panjang sudah rambut munda. Biarlah dulu. Macam mana mau anu? Macam mana mau bergunting? Kedai gunting rambut pun anu belum buka. Aku akan nyanyi lagu Kasih Slow. Jangan terlalu nenggala keli cakla anak kena kena negara kena gante. Aku dah tahu lah lagu haradeng, haredang haredang. Lagu nasyid, lagu nasyid. Lagu nasyid. Tak banyak lah Mijul tahu. Biarpun Mijul ni dulu masa sekolah rendah Mijul aktif dalam bidang-bidang nasyid. Oh, lagu Peluang, Peluang Kedua Nabila Razali. Itu lagu terbaru tu kan yang macam mana sudah lagunya tu ah? Aku lupa. Lagu Peluang Kedua. Astaga, serius aku lupa. Sorry. Lagu Peluang Kedua. Maaf maaf. Maaf, andai ku terluka. Itu saja. Aku dah lupa lirik. Sorry. Rina Shantik. Wih, Rina Shantik. Rina Shantik tengah request. Okey lah, kenapa lah kita kasih channel Rina Shantik. Sampai lah. Okay guys, thank you so much yang join live. So kalau kamu bosan nanti yang mau bersahur ataupun yang tak bersahur pun jam 4 besok pagi Adnan akan buat live dengan Mimi Peri. Kamu kenal kan Mimi Peri yang sahur sahur. Adnan akan buat live dengan Mimi Peri. Jadi kalau kamu ada apa-apa mau tanya dengan si Mimi Peri, bisa aja dong. Kasih langsung aja di komentar. Okay. Thank you guys. Dan jangan lupa follow Mijul punya Instagram. Mijul underscore era. Mijul underscore era. Okay. Bye. Selamat malam. Ada lagi hi dia. Hai Dedi, hai Dedi. Okeylah, Mijul nyanyi lagu ah. Okey. 9 besok, besok is 9 hari bulan. Jam 4 pagi Adnan akan live. Okey? Silops, Silops di anu tu di Silops di rumah lah di Tamparuli. Okey guys. Mijul akan buat penutupan Insta Live era ini dengan menyanyi sebuah lagu. Lagu dia adalah lagu. Okay, aku nyanyi last. Lagu dia adalah Nina. Khas untuk viewers, viewers era Sabah. Sampai chorus saja. Nak payah lama-lama. Wih, kekasih gelap kulit. Pas untuk viewers, viewers era Sabah. Mijul sayang kamu. Dan terus dengar era Sabah. Okay, terus. Untuk selalu cintai kamu, beri aku kesempatan untuk bahagia. Orang komen ketawa, kurang ajar.
Dan bapak pun tahu, kamu tercipta oleh untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau karibu dirimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Yes, itu saja. Kan Mijul cakap tadi sampai live. Sampai live. Sampai chorus. Jadi, thank you so much, guys. Mijul, terima kasihlah sangat-sangat sebab kamu join live Era Sabah. Interview dengan Hafiz Hamidun tadi. Jadi, Alhamdulillah, si Liu Lele Borneo House cakap hujan, ribut petir. Jadi kita tidur pun dengan sejuk. Bye! Jangan lupa like. Bye.